Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji sang pencipta Allah. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin janji Allah dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Karena kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman dalam kitabullah Al-Quran, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Juga disebutkan dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur, di mana Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang diutus oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang disempurnakan jarum nasabnya, fisik dan ilmunya. Orang yang paling layak menjadi suri tauladan dan kena telah sukses menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi pakar ekonom atau seorang saudagar yang sukses dan juga politikus yang berhasil mendirikan negara Islam dan akhirnya menjadi pengikut terbanyak di dunia sampai sekarang. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan mendapatkan 10 kali tambahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahmat Allah luas sekali, maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan kebutuhan. Maka selalulah juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW setelah memuji Allah. Alhamdulillah. Melanjutkan bahasan buku kita teman-teman sekalian yang ditulis oleh Khalid Al-Husaini, Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita masih dalam zikir pagi petang. Dan kita sudah membahas doa terakhir yang dibaca 7 kali pada pagi dan sore hari, yaitu Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim. Cukuplah Allah yang memenuhi segala kebutuhan untukku, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Kepadanya lah aku bertawakal, dan dialah Rabb yang memiliki arsy yang maha agung. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dibaca 7 kali pagi dan 7 kali sore. Dan kalimat Hasbiyallah ini yang digunakan oleh para sahabat pada saat mereka terdesak dan tersebarnya berita kalau Nabi SAW telah meninggal di perang Uhud. Maka mereka yang berpegang teguh pada imannya mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka Allah balik perasaan khawatir mereka menjadi ketenangan dan kemenangan. Juga kalimat ini diucapkan pada saat orang-orang Quraisy menakut-nakuti pasukan muslimin di perang Hamrat Asad setelah perang Uhud. Maka orang-orang Quraisy mengatakan pasukan Quraisy 2800 orang, bahkan 3000 orang, kurang sedikit dari 3000 orang, 2900 sekian, itu akan menyerang kalian sementara kalian luka-luka semuanya. Maka mereka dengan penuh keyakinan mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalam selamat dari api pada saat dibakar, kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil atau Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan apapun teman-teman dan sekalian yang kita butuh bantuan Allah, ucapkan kalimat ini. Ada orang berbuat kezaliman, ada kejadian yang kita tidak sukai, ada penyakit yang menimpa, selalu kita mengatakan Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan tanpa ada cobaan pun disunnahkan membaca 7 kali pagi dan 7 kali sore. Ada juga sedikit hikmah kita petik dari pelajaran yang sebelumnya adalah mengganjilkan zikir ini dan doa adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Misalnya 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, ya, itu sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan Inna Allah witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil. Makanya teman-teman kalau berdoa maka diganjilkan. Misalnya kita sudah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar, ulangi lagi 3 kali sampai 7 kali. Ini juga tercontohkan pada saat kita sedang tawaf, ya, melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad, disuruh baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai 7 kali. Berarti setiap tawaf, setiap putaran 1 kali minimal, bahkan boleh dibaca lebih. Kita juga tahu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di sini menulis Nabi Muhammad SAW membaca Hasbiyallah ini sampai 7 kali di pagi dan sore hari. Ada hikmah-hikmah tertentu dalam angka-angka ganjil ini yang jelas dianjurkan. Kalau kita melihat saran para ulama, maka angka yang paling tepat minimal 3 sampai 7 kali, ya. Dan kita juga tahu Nabi SAW mengatakan siapa yang memohon kepada Allah surga pada pagi hari 3 kali, riwayat lain 7 kali, maka surga akan berbicara mengatakan ya Allah, surga akan berdoa sambil mengatakan ya Allah, sesungguhnya hambamu fulan yang memohon agar berlindung kepada agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia.
Dan siapa yang berlindung dari api neraka setiap hari, pagi ataupun sore, 3 kali, riwayat lain 7 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan dia dariku karena dia telah berlindung kepadamu. Ini disebutkan juga angka 7 kalinya atau 3 kalinya. Kita akan masuk teman-teman ke doa mulia pada pagi ini atau pada siang ini, termasuk zikir pagi petang, meminta agar segala keselamatan diberikan kepada kita. Dan doa ini kata ulama boleh dibaca selain zikir pagi petang juga, antara azan dan iqamah. Kalau yang hafal bahasa Arabnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka minimal mengetahui bahasa Indonesianya. Yang kita baca nanti terjemahannya ya. Di antara doa yang dianjurkan di poin F-nya adalah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ugtala min tahti. Terjemahannya, ya Allah, itu Allahumma, inni as'aluka, aku memohon kepadamu dengan sangat, al-afwa, pengampunanmu, wal-afiyah, dan keselamatan selamanya di dunia dan di akhirat. Di sini ada penggunaan kalimat afu. Afu ini teman-teman kalau ingat riwayat tentang malam Lailatul Qadar, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, andai saja saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maksudnya ini? Kenapa kita meminta afu? Jadi sifat Allah afuun artinya suka memaafkan walaupun mampu menyiksa. Jadi misalnya kita buat salah, jelas-jelas kita zina, jelas-jelas kita bohong, jelas-jelas segala macam. Kalau kita sebutkan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka kita mohon kepada Allah agar dimaafkan tanpa ada hukuman. Ya, itu maknanya. Maka kita minta di pagi hari itu, Allahumma inni as'aluka al-afwa. Kata ulama hadis, kalau ada yang aku lakukan pelanggaran dari semalam, ya Allah, sampai pagi ini, yang dasarnya engkau mampu menghukumku, maka maafkanlah. Itu maknanya dari afu. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Kemudian wal-afiyah. Afiyah bisa masuk, maknanya keselamatan, bisa masuk dalamnya kesehatan. Tapi yang lebih global keselamatan. Masuk dalamnya tentu kesehatan, ya, ketenteraman jiwa, kemakmuran, segala macam. Dan kita minta di dunia dan di akhirat. Dan ini keyakinan seorang mukmin, memang dua wilayah ini ada. Dan kita selalu beramal, menanam sesuatu di dunia untuk akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan ketahuilah hai Muhammad, dan sampaikan kepada umatmu, akhirat itu tempat tujuan lebih baik daripada kehidupanmu di dunia. Kemudian juga Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terus repot mengumpulkan dan mengejar dunia, dan kalian lupa ada akhirat yang khairun wa abqa. Dua sifatnya, lebih baik dan lebih kekal, gitu kan? Maka ini semua menjelaskan kepada kita tentang memang ada dua kehidupan ini. Hanya saja seorang muslim selalu menjadikan akhirat sebagai target dan dunia ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di sana nanti. Dan tidak boleh kita luputkan dari ini tentunya. Kita minta di sini Allah berikan kita pemaafan di dunia kalau pernah buat salah, pemaafan di akhirat. Kita juga minta keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan ini penting seseorang muslim selalu mengucapkan masalah ini. Kata sebagian ulama, siapa membaca ini di pagi hari 1 kali dan membaca sore 1 kali, maka dipastikan dia akan aman dari semua hal yang tidak menyukai bagi dia. Ya. Lanjutannya doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Diulangin lagi, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku pengampunan dan pemaafan serta keselamatan. Tapi di sini dirincikan. Dikatakan, fi dini, di dalam agamaku. Maknanya jangan sampai agamaku yang tercoreng. Apapun kekurangan yang aku miliki, jangan sampai aku kurang dalam melaksanakan perintah agama. Wa dunyaya, begitu juga dalam urusan duniaku. Semoga semua urusanku, engkau maafkan kalau aku salah, engkau berikan keselamatan agar aku dapat maksimal kalau aku targetkan. Wa ahli, begitu juga dengan keluargaku. Ahli lebih dekat digunakan kadang-kadang untuk istri dan anak. Artinya, kalau aku lagi bekerja, aku lagi jauh dari mereka, ataupun aku di sebelah, di sekitar mereka, maka tetap mereka dalam keadaan engkau maafkan kalau mereka salah, aku pun engkau maafkan dan engkau berikan mereka keselamatan sebagaimana engkau berikan aku keselamatan.
Wa mali, dan seluruh harta atau pendapatanku, semua juga engkau selamatkan. Kalau ada sesuatu yang salah di situ, maafkanlah aku. Kemudian afiyah, berikan keselamatan agar harta ini selalu berkah, cukup. Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aurat-auratku. Makna aurat sini adalah aib dan sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Makanya dikatakan aurat karena kalau dilihat oleh orang-orang malu atau orang ini malu gitu kan. Nah, kita minta agar Allah tutupi aurat-aurat kita, maksudnya tutupi aib-aib kita. Karena kalau aib dibuka, teman-teman, hancurlah semua hidup kita. Siapa antara kita yang tidak punya aib dan kesalahan? Tapi Allah SWT tutupi itu. Makanya teman-teman harus mengontrol lisan. Jangan aib kita sendiri yang buka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang telah Allah tutupi kesalahannya, lalu kemudian dia yang beberkan sendiri. Dia semalam suntuk berzina, dosa sama Allah. Baik, antara dia sama Tuhannya. Dia mohon ampun, dia tutupin. Ini enggak, besok di kantor ceritain sama teman-temannya. Malah ini aib, dia buka aibnya sendiri. Jadi kalau ada temannya yang sedang ngomong sama dia, ternyata bukan teman, musuh, dijadikanlah senjata itu. Ya. Maka semestinya seseorang menutupi aibnya, jangan dia ceritakan. Dan minta kepada Allah agar ditutupi aib itu. Maksud dalam ayat ini adalah cacat lisan, cacat pikiran, cacat badan, semua. Ya, cacat kemaluan, segala macam ini masuk dalam aurati. Ya, kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya dan jangan sampai terbeberkan. Selain daripada itu, teman-teman, kita juga tidak boleh sengaja mencari-cari aib orang. Kalau kita sengaja cari-cari aib orang, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mencari-cari aib saudaranya, ya, secara sengaja, sengaja ngorek-ngorek informasi, maka Allah juga akan mengorek-ngorek kesalahannya, aibnya, walaupun dari dalam rumahnya. Makanya harus hati-hati. Kemudian dikatakan, wa amin rawati, dan berikanlah aku rasa aman dari setiap ketakutan dan kekhawatiranku. Jadi di pagi hari kita karena mau aktivitas minta itu, di malam hari karena kita mau istirahat juga minta itu. Semua apapun yang kita khawatirkan bisa membuat kita khawatir, takut, merasa bimbang, semua itu dihilangkan. Lalu kita minta doa yang mulia juga, Allah mahfadzni min baini yadayya, ya Allah selalulah jaga aku di antara kedua tanganku. Ini semua disebutkan juga, dan dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku, dan jangan sampai aku ya terkena kehancuran dari bawahku atau dibenamkan di dalam tanah ya dengan keagunganmu. Semua ini kata ulama hadis karena masuk dalam perkataan iblis yang mengatakan aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan. Ini semua karena iblis. Maksudnya kita minta dijaga dari segala godaan syaitan dari seluruh sisi kita. Karena syaitan kalau bisikin kita di sisi kanan, kira-kira yang mana lagi lemah nih? Kalau kita biasa telinga kita lagi dengerin ceramah atau kita lagi dengerin tilawah dan kita lebih fokus di kuping kanan, maka kuping kiri lemah. Maka syaitan masuk di situ membisikkan dengan membuat misalnya kita lalai dan seterusnya. Atau kalau kuping kanan kita dibisikin oleh malaikat dengan kebaikan-kebaikan agar jangan berzina, jangan berbohong, segala macam. Di kuping kiri yang lemah, maka kuping kiri lah digodain oleh syaitan. Semua ini kita minta dijaga dari semua sisi, kanan, kiri, depan, belakang, ya bahkan dari bawah semuanya juga masuk dalam minta perlindungan. Masuk juga dalam makna kalimat terakhir, wa'udhu bi'azamatika an ugtala min tahti, dan jangan sampai aku disambar dari bawah aku atau tenggelam. Ini adalah supaya tidak kena bencana. Ya, karena kalau bencana datang kita sulit untuk selamat. Seperti Indonesia sekarang kita lihat depan mata, tsunami terjadi, longsor terjadi. Orang tadinya lagi jalan nggak sadar, bahkan masih pakai mobil, ada yang duduk di pinggir pantai lagi makan dan minum. Allah SWT datangkan itu. Tapi dengan doa ini insya Allah kita akan aman dari itu. Artinya Allah akan selamatkan kita sebelum terjadi bencana tadi. Di antara zikir pagi petang yang dianjurkan teman-teman, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Ini keyakinan seorang muslim tentang Tuhannya, faham semuanya. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, mana pencipta dari tidak ada menjadi ada, semua ini Allah yang adakan. Rob atau pencipta ataupun pemilik atas segala sesuatu dan yang merajainya, menguasainya. Sampai kalimat ini dulu saya luruskan atau saya jelaskan teman-teman sekalian. Ingat, selalu kita harus yakin dan jadikan pegangan hidup. Penuh keyakinan ini teman-teman sekalian. Sebenarnya hubungan kita yang hakiki adalah sama Tuhan Allah SWT.
makhluk-makhluk ini hanya Allah jadikan penyebab saja. Kalau ada orang, teman-teman sekalian, bermasalah depan mata kita, dengan kita, kita langsung istighfar kepada Allah. Minta mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Berarti kita lagi ada masalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah datangkan makhluk-makhluknya. Gitu kan? Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum di satu komunitas negara yang berbuat kemaksiatan atau pelanggaran agama kecuali Allah akan datangkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Berarti perilakunya dari situ. Kena rusaknya hubungan sama Allah, Allah datangkan cobaan buat mereka. Makanya harusnya kita memahami, kalau ada masalah berarti kita sedang bermasalah sama Allah SWT. Beristighfar kepadanya, selesai. Gitu kan? Waktu Adam AS digoda oleh iblis untuk memakan buah dan dilarang oleh Allah SWT, dia tahu itu pelanggaran. Tapi dia tidak menghardik lagi iblis. Seperti misalnya kita sedang melakukan ada masalah sama orang lain itu menjadi penyebab kita jadi masalah, gitu kan? Udah kita enggak bahas lagi orang itu. Nabi Adam alaihissalam langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah zalimi diri kami. Kesalahan kami ikutin orang ini, iblis ini, gitu kan? Kalau kau tidak ampuni kami, maka kami termasuk orang-orang rugi. Jadi sebenarnya yang dititik beratkan adalah hubungan kita sama Allahnya. Kalau ini semua variabel penyebab Allah datangkan. Ya, makanya teman-teman bermuhasabahnya begitu, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh kaum salafus salih, aku tahu kalau aku punya dosa dengan Allah pada saat aku terhalangi dari sholat subuh berjamaah. Ada juga yang mengatakan, aku tahu aku sedang berbuat dosa kalau aku lihat perubahan pada sikap istriku, tungganganku, dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya kalau orang betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan aman semuanya, sampai pada hal-hal yang kecil. Juga dalam hadith-hadith yang lain juga disebutkan seperti itu. Bagaimana orang-orang kalau sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jaga dari semua sisinya. Allah akan berikan taufik dari setiap pekerjaannya. Kita mengatakan di sini, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah atau kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan syaitan juga sekutunya. Di sini kita mengucapkan kalimat tauhid lagi untuk memperbaharui tauhid kita, la ilaha illallah, karena ini harus selalu diulangi. Siapa yang akhir kalimatnya la ilallah akan masuk surga. Kita perbaharui itu, lalu kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, maksudnya keputusan yang diriku ambil, kalau itu salah maafkan, dan gangguan dan keburukan syaitan di sini, dan syirki, maksudnya sekutu-sekutunya, siapapun yang membantu syaitan untuk itu. Karena syaitan, teman-teman, bisa bisikin kita secara langsung. Bisa juga dia gunakan manusia. Makanya dalam surah An-Nas kita katakan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memang ada jin dan manusia yang menggoda kita. Ada kadang-kadang, teman-teman, syaitan bisikin kita, suruh kita berzina. Kita enggak mau, nolak. Jiwa kita bergejolak, tapi kita melawan. Terus kemudian syaitan gerakin ada orang-orang fasik di sekitar kita. Mereka yang rayu. Udahlah, enggak apa-apa lagi nih, nanti aku yang traktir, segala macam. Supaya kita terjerumus. Maka kita minta dijauhkan dari keburukan syaitan, jangan tergoda dengan dia dan sekutu-sekutunya. Lalu dikatakan, atau riwayat lain juga ada, wa'udhu bika min syari, Allahumma inni a'udhu bika min syari nafsi, min syari kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan keburukan semua makhluk yang ubun-ubunnya engkau memegangnya. Kata ulama hadis, yang maksud adalah semua makhluk termasuk hewan-hewan, bahkan serangga segala macam, enggak akan bisa mengganggu dia kalau dia berlindung kepada Allah dengan doa ini. Kemudian, wa an aktarifa ala nafsi su'an, dan jangan sampai aku menjerumuskan diriku pada keburukan atau pelanggaran. Ini kita berlindung kepada Allah SWT, jangan sampai berbuat dosa. Kalau ada di antara kita, teman-teman, orang yang mau berbuat dosa lalu dia seperti terlindungi, ya, misalnya batal, gagal, ada yang tahu, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena justru itu bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin kita tidak terjerumus di situ. Ya. Tidak usah kita doakan keburukan, sial saya ini. Tadi janjian sama pacar, sekarang malah banjir, malah hujan. Nah, alhamdulillah, kita selamat dari dosa itu. Andai saja teman-teman lihat hukumannya hari kiamat, maka tentu kita tidak berharap untuk bisa bertemu dengan dia. Ya, berapa banyak orang yang diterumuskan sama syaitan. Ada orang dari Saudi, kisah nyata diangkat oleh para ulama, dia pergi ke Thailand di musim libur, lalu dia seperti umumnya orang-orang fasik, berbuat dosa, buat masalah-masalah terus. Ya. Artinya berzina, khamr, segala macam. Ada satu perempuan, dia jatuh cinta sekali sama perempuan ini, dan setiap hari harus ketemu dia. Padahal ini perempuan tidak benar, pelacur, dibayar sama dia. Satu waktu pacarnya ini telat datang, maka dia kepikiran, dia telepon, gak bisa, mati, segala macam. Kemudian datanglah perempuan tersebut.
sehari semalam gak datang sama dia, besoknya baru datang. Dia merasa kehilangan segala macam sampai dia datang, terus dia sujud di kakinya perempuan itu. Seakan-akan minta, kenapa kau terlambat, jangan ginikan saya segala macam. Terus pada saat dia sujud, meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah SWT, sujud kepada selain Allah. Ini gak boleh semuanya. Jadi semestinya harus difahami masalah ini. Kita harus minta dilindungi dari semua keburukan makhluk yang Allah pegang ubun-ubunnya. Tidak boleh jurumuskan diri kita pada keburukan. Au ajurruhu ila muslim. Dan tidak boleh juga menjurumuskan muslim pun ke dalamnya. Jadi maknanya kalau kita tidak mau berzina, jangan biarkan orang lain. Kita enggak mau melakukan perbuatan dosa, jangan bilang, sudah kamu aja deh, enggak usah saya. Enggak, tetap enggak boleh. Kita larang. Kalau ada orang mau korupsi, orang mau berbuat penipuan, larang. Tidak boleh. Kita minta kepada Allah di sini, ya Allah, jangan sampai aku jurumuskan diriku pada kesalahan, dan jangan sampai aku jurumuskan muslim yang lain dalam kesalahan tersebut. Di antara zikir pagi petang juga adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada bahaya atas namanya sesuatu pun di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dibaca di pagi hari dan sore hari masing-masing 3 kali. Doa ini teman-teman disebutkan dalam hadis yang lain. Siapa yang membaca doa ini di sebuah tempat, maka Allah menjamin dia kembali ke tempat itu dalam kondisi aman. Misal mau keluar rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dari sesuatu pun yang bisa membahayakan Allah atas namanya Allah, sesuatu pun di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, maka dia akan aman kembali ke tempat dia mengucapkan. Sampai kami pernah waktu diajarkan oleh dosen atau guru kami masalah doa ini, waktu saya masih SMA kelas 3 waktu itu di Madinah, sempat dibahasakan oleh beliau waktu memaknakan ayat atau doa ini. Beliau bilang, usahakan kalian membaca doa ini dalam setiap keadaan kalian. Misal dalam rumah, dari kamar tidur ke ruang tamu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ menuju ke kamar anak-anak, ke ruang tamu, ke ruang makan, baca. Jadi semua titik-titik ini Allah jamin selalu kita selamat, kecuali kalau ajal sudah datang. Kemudian juga dalam doa yang lain adalah Raditu billahi robba wa bil islamina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Kita baca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Makna radit artinya aku sudah ridho ya Allah. Makna ridho berarti kita bisa menerima semua keputusan Allah, baik atau buruk. Jadi kalau kita berdoa, kita mengucapkan kalimat ini raditu billahi robba, Allah akan buat kita selalu ridho dengan keputusannya. Wabil islami dina, apapun yang berhubungan dengan Islam kita selalu membelanya dan ridho. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan itu pun juga berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita terima dan ridho. Di antara zikir pagi petang adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai zat yang maha hidup dan zat yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meskipun sekejap mata tanpa ada pertolongan darimu. Ini dibaca minimal sekali pagi, sekali sore. Sifat Allah ya hayu ya qayyum, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri ini, ini yang menyebabkan datangnya keberkahan teman-teman sekalian. Karena ada hadis yang lain, siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sifat al hayyul qayyum ini adalah pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mampu mengerjakan apa saja dan tidak bergantung pada makhluknya. Itu juga dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang memang bisa menghancurkan syaitan, mematahkan sihir. Ayat kursi yang mulia. Karena ada sifat Allah al-hayyu al-qayyum. Kita minta itu, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku selalu meminta pertolongan. Artinya selalu saja kesenangan, kegembiraan, rezeki, nikmat yang datang kepadaku. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki dan ambil ari semua urusanku. Kata ulama hadis, mau besar, mau kecil, mau mudah, mau sulit, semuanya ambil alih ya Allah. Bahkan kita bilang wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan biarkan aku mengambil alih perkaraku itu walaupun sekejap mata. Artinya semua murni seperti
apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar-benar kita tidak ada masalah lagi. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, doa juga. Masih zikir pagi petang, saya usahakan selesaikan ini, zikir pagi petangnya. Dan ini hayya 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 bisa dibaca setiap saat ya, di antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, dan setiap kali kita butuhkan juga sama. Minta agar semua perkara kita diselesaikan. Doa yang selanjutnya adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam. Makna fitrah artinya kami berada dengan keyakinan penuh bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Karena kita teman-teman lahir, semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Artinya mengenal Islam. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang baru lahir pasti dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi. Kalau orang tuanya Yahudi, awi nasiranihi, atau menjadikannya Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani. Awi majisani, atau menjadikannya Majusi kalau memang orang tuanya Majusi. Jadi memang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita berada selalu dalam fitrah itu. Ya, tidak pernah berubah-berubah. Makanya ulama juga mengambil dalam masalah ini, kalau ada anak orang non-muslim, kafir, meninggal, belum balik, maka dia masih diuji oleh Allah pada hari kiamat. Dia diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Ini mirip juga dengan orang-orang yang belum pernah sampai dakwah kepadanya. Tinggal di hutan, gak ada pernah dengar dengan Islam. Gak ada fasilitas apa-apa di sana. Maka kalau mereka meninggal, itu tidak spontanitas masuk neraka. Maka diuji oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan datangkan neraka, lalu mengumpulkan mereka, lalu meminta mereka untuk masuk ke dalam neraka. Siapa yang patuh kepada Allah, mau jalankan itu, maka Allah tidak akan membuat neraka membakarnya. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena ini ujian saja. Dan kalau yang menolak, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Artinya walaupun dia hidup ya, dan balik, atau dia didatangkan, didatangi dakwah, atau terdatangi padanya dakwah, tetap dia akan menolak. Seperti itu. Nah. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kami tiba dengan kalimat ikhlas. Bisa maknanya adalah selalu ikhlas dalam beribadah kepadamu. Bisa juga maknanya adalah kami di atas kalimat tauhid. Karena kalimat la ilallah, nama lainnya adalah kalimat ikhlas. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami selalu berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan juga mengikuti ajaran ayah kami Ibrahim. Hanifan muslima, kami selalu lurus dan menyerahkan diri kepadamu. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Tapi di sini kekuatannya adalah bagaimana kita minta hidup dan mati dalam keadaan Islam. Di sore hari kita ganti asbahna menjadi amsayna ala fitratil Islam ya, dan selebihnya sama saja. Artinya kami tiba pada sore hari dalam keadaan berpegang pada fitrah Islam itu sendiri. Di antara zikir yang dianjurkan teman-teman sekalian adalah, tapi ini cukup banyak jumlahnya, sekitar 100-100 masing-masing, adalah subhanallahi wa bihamdi. Ini dibaca 100 kali. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya 100 kali pada pagi dan petang, niscaya tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa sesuatu yang lebih utama dari apa yang dibawanya, kecuali orang yang mengucapkannya atau seperti apa yang diucapkan atau melebihinya. Selain itu, orang yang mengucapkan akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2691. Jadi teman-teman sambil iseng waktu kosong, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini diucapkan 100 kali. Kalau kita biasa zikir 33, dengan jari kita habis sholat dipadgandakan 3 kali. Maka itu sudah cukup untuk mengampuni semua dosa dalam hadis walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, ini keutamaan yang sangat besar. Juga kata Nabi SAW, dua kalimat ringan di lidah, berat di timbangan hari kiamat, dan juga dicintai oleh Allah SWT, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Tapi maksud dalamnya subhanallah wa bihamdi ini. Juga maksud dalamnya dibaca 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah semata, tidak ada sekutu bersamanya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya 100 kali pada pagi dan 100 kali pada sore, maka dia juga akan datang pada hari kiamat membawa pahala, tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih.
Juga dalam hadis dikatakan barang siapa yang mengucapkan 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak. Ditulis baginya 100 pahala dan dihapus darinya 100 keburukan. Baginya pelindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Artinya dari pagi tidak akan diganggu oleh syaitan sampai sore hari. Makanya teman-teman yang terapi sihir, gangguan syaitan ya, gangguan-gangguan ain, penyakit-penyakit kronis, semua ini harus dianjurkan untuk dibaca. Dan rutin sudah, harus jadi wirid dia. 100 kali pagi, 100 kali sore. Dijamin dengan izin Allah SWT, dia akan selamat dari perlindungan syaitan. Juga perlindungan Allah SWT datang dari penyakit-penyakit yang sedang menimpa dia. Di antara zikir yang dianjurkan adalah membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini insya Allah dalam hitungan menit saja. Bahkan antum sebentar bubar, antri di lift, mau menuju ke kantor, bisa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini saya pernah praktikin 1 menit bisa sampai 100 kali. Ya. Dan pahalanya sangat besar. Dan dari mana kita tahu teman-teman? Bisa saja astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini sekali kita ucapkan diampuni dosa kita setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Kita enggak pernah tahu bobotnya. Makanya Nabi SAW mematoknya kurang lebih 100 kali ya. Kalau astagfirullah itu pengucapan maaf kepada Allah. Seperti kalau kita buat salah sama orang, kita bilang maafin saya. Atubu ilai artinya kita mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Di antara zikir pagi petang adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Puncaknya ilmu agama dan selebihnya semua ilmu yang bisa bermanfaat bagi diri dan manusia. Wa rizqan tayyiba dan rezeki yang tayyiba. Tayyiba bisa terjemahkan baik, bisa juga tayyiba adalah yang banyak dan memuaskan. Ya. Dan wa amala mutaqabbala, amal yang selalu diterima. Jadi enggak ada yang ditolak. Ini cuma dibaca, kalau ini dibaca pagi hari saja. Ya. Kalau khusus ini makanya ditulis itu dibaca ketika pagi. Sesudah sholat subuh 1 kali. Ini dibaca 1 kali karena biasanya orang mulai aktivitas di pagi hari itu minta rezeki dan seterusnya. Kemudian 2 doa yang terakhir di sini adalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini dibaca 3 kali. Mirip dengan tadi sebenarnya. Tadi sudah kita baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Tapi kalau ini dibaca ada tambahan sedikit, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, adada khalqi, sejumlah makhluknya Allah. Nah, jadi berapa jumlah makhluknya, berapa jumlah manusia, berapa jumlah jin, berapa jumlah hewan-hewan, berapa jumlah tumbuh-tumbuhan, berapa kadar bobotnya, api, udara, air, segala macam ini, semuanya itu. Kita minta, ya Allah, aku memuji kepadamu sejumlah makhlukmu. Wa ridha nafsik, dan sampai kau ridha, ya Allah, kau terima itu cukup. Wa zinata arsyih, dan perhiasan singgasana. Allah SWT punya singgasana di langit sana, yang kata Nabi SAW pada saat pulang Isra dan Mi'raj, aku telah melihat ya, Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan yang seperti kuping-kuping gajah, dan sangat sulit saya menggambarkannya, kata Nabi SAW. Itu Sidratul Muntaha di bawah arsy-Nya Allah, dan arsy-Nya Allah jauh lebih agung dan mulia daripada itu. Kemudian dikatakan wa midada kalimati, dan sejumlah kalimatmu. Allah menyebutkan dalam akhir surah Al-Kahfi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Katakanlah hai Muhammad, andai saja 7 lautan itu airnya semua dipakai untuk nulis perkataan Tuhanmu, maka akan habis air lautan tersebut sementara perkataan Tuhanmu masih banyak. Ayat yang lain dikatakan 7 kali lautan berlipat-lipat tetap tidak akan bisa semuanya menulis kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, ya Allah, semua kebaikan zikir ini aku dapatkan sejumlah makhlukmu, ya, sampai kau ridha, sejumlah perhiasan singgasanamu dan juga sejumlah kalimat-kalimatmu. Ini juga dianjurkan teman-teman, doa apa saja baca ini. Misalnya kita bilang, ya Allah berikan aku kebaikan, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini. Kemudian mintalah, misalnya kita baca zikir apa saja, lalu kita menutup dengan adada khalqih, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, itu sampai dia ridha, wa zinata arsy, sejumlah pernyataan singgasananya, wa midada kalimat. Yang terakhir teman-teman dalam zikir pagi petang adalah hadis riwayat Muslim dengan membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya.
Setiap kali kata beliau mengucapkan zikir-zikir tersebut dalam rangka menetapkan sunnah, maka sudah selayaknya bagi setiap muslim agar selalu memelihara seluruh zikir ini, baik tak kala ia mendapati waktu-waktu pagi maupun waktu-waktu petang ataupun waktu sore. Istiqomalah atau bersikap tekunlah dalam hal ini hingga mendapatkan besarnya kadar penerapan amalan sunnah tersebut. Sudah selayaknya pula bagi seorang muslim untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut dengan ikhlas dan penuh dengan kejujuran, keyakinan yang mendalam, dan dapat benar-benar menghayati makna hingga mampu memberi pengaruh dalam realita kehidupan, akhlak maupun perangainya. Artinya bagaimana seseorang mendapatkan pahala dengan zikir pagi petang itu. Ya insyaAllah, mudah-mudahan dari semua rangkaian yang kita pelajari, mungkin 3 pertemuan zikir pagi petang ini butuh sekitar 10-15 menit. InsyaAllah sudah selesai. Tapi semua kebutuhan kita dari keberkahan, dari hidayah, dari rezeki, dari pengampunan, semua sudah diberikan di pagi hari itu. Maka kita tidak boleh bermalas-malas, teman-teman sekalian. Dan saya ingatkan kembali, syaitan tidak akan pernah memasuki tubuh orang atau bahkan tidak bisa menguasai yang membaca zikir pagi petang. Nah, itu pengakuan syaitan sendiri yang pernah diruqyah oleh seorang syekh di Madinah. Kemudian dia minta agar masuk ke badannya syekh itu. Pada saat keluar dari badan orang tersebut, orang yang sedang kesurupan, maka syekhnya izinkan. Dia kemudian masuk lagi ke badan orang yang kesurupan tadi setelah dia keluar. Lalu syekh ruqyah ngomong syaitan itu. Ditanya sama syekh, kenapa kau masuk lagi? Tadi kan kata syaitannya, saya ingin masuk ke badan anda. Kata syekhnya, saya sudah izinkan. Dia bilang, saya enggak bisa, karena ada zikir pagi petang. Nah, itu kebetulan sempat direkam itu. Ya, sehingga memang pengakuan-pengakuan syaitan sendiri yang membuat pernyataan tersebut. Ya, Allahu'alam. Ini bahasan kita, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.